Baiklah penonton sekalian, seterusnya kita akan lihat satu pakej yang cukup istimewa tentang program Kumpulan Perangsang Selangor We Care oleh rakan kita penerbit yang telah melaksanakan video tersebut iaitu Nur Akmar Aziz. Jom saksikan. Sebagai syarikat pegangan pelaburan di bawah sektor produk dan perkhidmatan perindustrian, Kumpulan Perangsang Selangor KPS Berhad komited memberi sumbangan ke arah pembangunan ekonomi, alam sekitar dan sosial yang mapan. Terbaru, inisiatif KPS We Care merupakan salah satu pelaburan sosial yang diperkenalkan dalam usaha untuk memberi kesedaran kesihatan kepada golongan B40 khasnya di Selangor. Program ini antara lainnya bertujuan membantu mencegah penyebaran penyakit dan menambah baik taraf kesihatan kumpulan sasaran. Ia menekankan kepentingan kebersihan diri untuk mencegah, mengesan dan mengurus penyakit berjangkit seperti malaria dan kolera. Baru-baru ini bertempat di Sabak Bernam, Selangor, program KPS We Care dilaksanakan dan mendapat sambutan komuniti setempat. KPS We Care ini secara asasnya ialah satu program kesedaran kesihatan. Kami baru lancarkan siri jelajah ni pada tahun ini. Kami sasarkan 4 daerah di Selangor. Selayang, Kelang, hari ini di Sabak Bernam dan juga insyaAllah pada 23 September nanti di Kuala Selangor. Objektifnya adalah kesedaran kesihatan di mana kami, program ini memberi peluang untuk masyarakat di Sabak Bernam ini untuk membuat saringan kesihatan asas. Sehingga kini, lebih separuh golongan sasaran di sekitar Selayang dan Kelang turut mendapat impak positif terhadap inisiatif ini. Harapan saya ia dapat berterusan lah sampai bila-bila kan. Yang saya tahu, ini program pertama ke daerah Sabak Bernam ni. Harapan saya biarlah dia berterusan.